Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Agen Burung Tulungagung. Malam hari ini teman-teman, saya dapat pasien trotol murai batu, ngeriwik ngeplong aktif, sehat sekali. Tiba-tiba burungnya nggak mau nangkring, atau alias dia cuma jalan-jalan di dasaran karpet. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja bisa gabung ya. Dan untuk teman-teman yang pengen cari madu asli hutan Sumatera, di deskripsi ada nomornya admin. Di agen burung juga menyediakan buat vitamin burung atau vitamin pemilik burungnya. Oke, langsung saja. Jadi penyakit murai batu itu macamnya banyak sekali. Kali ini teman-teman murai batu yang memiliki ciri-ciri sebelumnya sehat, tapi burung yang nggak bisa nangkring. Dia cuma jalan-jalan di bawah atau burungnya nggak terbang ke atas. Nah, seperti ini seolah-olah sayapnya yang sakit, ada juga sayapnya yang masuk angin. Tetapi dalam video kali ini, teman-teman, barusan pasien ini saya cek, ternyata semua anggota tubuhnya tidak ada luka sama sekali. Tapi burung tersebut, dia aktif jalan-jalan di bawah, nggak mau terbang. Nah, seperti itu. Padahal gemuk dan sehat sekali. Nah, di sini teman-teman, seperti video saya sebelumnya, jika terjadi seperti ini, kasihlah asupan gizi yang mengandung vitamin B atau di air minumnya. Jadi, mungkin teman-teman sudah menebak sakit apa burung ini. Jadi, burung ini sarafnya kena, di mana istilahnya kalau orang Jawa telo, tapi telonya telo ringan atau boleh dibilang stroke ya, kayak gitu. Jadi, burung ini nggak sampai deglang-deglang, nggak sampai kejang-kejang, tetapi burung ini tidak bisa terbang alias cuma di bawah. Dia sayapnya padahal normal sekali. Nah, seperti ini kasihan ya. Nah, cara nanganinya yaitu tadi teman-teman, EF-nya kalau mau dikasih jangkrik, kasihlah yang lembek-lembek, terek bisa, itu jangkrik kecil juga bisa, atau jangkrik yang mudah dicerna atau perutnya saja, atau kroto. Dan jangan lupa air minumnya dikasih vitamin, atau bahkan mulutnya ditetesi anti saraf juga bisa kayak gitu, atau obat racikan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Tetapi ada satu tambahan lagi, jika murai batu tersebut belum terjadi seperti ini, untuk antisipasinya ya tetap dikasih vitamin ya pada musim kayak gini. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi.